satu-satu. Silakan untuk official masing-masing memfoto timnya sendiri, diupload ke grup Pemdes, biar diupload ke grup WA kecamatan, biar sama-sama sharing data. Cik. Ya, silakan Mas. Kita saksikan kali ini laga kedua antara Desa Kuukan pakai jersey berwarna biru donger kombinasi hijau dan berhadapan dengan Desa Samirejo pakai jersey berwarna orange kombinasi biru donger. Dan kita tunggu, masih tunggu satu pemain dari Desa Kuukan yang akan tanding dengan Desa Samirejo. Kalau mungkin mampir untuk kulon mampir dong. Dan kita tunggu. Kita cuma 7% murninya. Dan kita saksikan kali ini line up dari Desa Kuukan. Ada penjaga, ada Ulum, dua Iza, Iga, lagu 10, ada Rio nomor 12, ada Iga nomor 5, ada Farel nomor 8, ada Vito nomor 7. Sedangkan tim dari Samirejo ada M. Gilang Pratama penjaga, ada Dimas Farhan, Muamar, ada nomor 19, ada M. Asia 2, Kavi nomor 3. Dan Sukoria di nomor 9, M. Taufik Asrul Saputra, ada Rizky Setiawan, ada Windan Zina Fala. Dan kita saksikan kali ini kedua penjaga gawang sedang coin toss, dan kali ini sudah terjadi coin toss dan tampaknya bola pertama akan diambil oleh Desa Samirejo. Kita tunggu, ada sang kapten, ada Gilang. Fokus konsentrasi kali wasit yang akan memijar pertandingan kali ini, ada wasit Wahyu dibantu oleh wasit Harry. Kita nantikan akan segera dimulai. Desa Kuukan berada sebelah selatan, dan kali ini kick off babak pertama antara Desa Kuukan berhadapan dengan Desa Samirejo. Kita nantikan kali ada Gilang, masih Gilang, namun ada save dilakukan oleh jaga gawang. Kita nantikan kembali kali ini satu tekanan, masih kita tunggu dan apa terjadi. Tampaknya ada foul dilakukan oleh pemain dari Desa Kuukan terhadap Desa Samirejo. Dan kembali kita saksikan dan jadi tendang bebas sudut Samirejo, ada Gilang sudah lakukan saat terbang, namun kembali berhasil dipatahkan oleh Kuukan. Masih Kuukan, Kuukan kali ini 1-2 wasitnya, namun berhasil dikelir saja oleh pemain bertahan dari Samirejo. Masih Kuukan dari lemparan dalam, harus diulang kali ini lemparan dalam. Kita perhatikan tidak boleh terlalu lemah, harus pakai tenaga saat melakukan lemparan dalam. Kembali nomor 12 kita lakukan kembali kali ini sekarang. Masih bersiap. Kita tunggu kali menjaga. Salah pasti bagel ini saja Kuukan. Namun masih bisa digagal oleh penjaga gawang. Wali kita nantikan jadi Kuukan. Dan kembali ada lemparan dalam untuk tim dari Desa Kuukan. Masih Kuukan kali ini kita nantikan apa terjadi. Dan harus diulang saat melakukan lemparan dalam. Kita nantikan kembali. Masih bersiap. Dan kembali kita nantikan ada Kuukan. Masih Kuukan kali ini terjadi duel di luar namanya Farel. Masih Farel. Farel kali ini masih bola pas sekali-sekali individu kali ini Farel. Masih Farel. Masih Farel kita saksikan. Kita nantikan kembali kali masih Kuukan. Namun berhasil dipatahkan kembali oleh lini belakang dari Kuukan. Masih Gilang. Gilang sang kapten. Masih Gilang. Masih kita tunggu. Kembali ke belakang.
tidak terburu-buru kali Sami Rejo, masih Sami Rejo jauh ke depan, namun terjadi miskomunikasi, direbut bola kembali oleh Desa Kuan, masih Kuan dalam tinggal, masih Kuan Ufar Gosing, namun masih bisa digagalkan oleh ini bukan dari Desa Sami Rejo. Dan kita nantikan hasilnya terdah sudut untuk tim dari Desa Kuan, masih Kuan, namun terlepas kontrol bola kembali kali bola bergulir pada Kuan, masih Kuan, angkat crossing, namun masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang untuk pemain dari Desa Kuan kembali satu tekanan ada pemain dari Desa Sami Rejo. Dan masih gagal. Dan kita saksikan kali ini lemparan dalam akan diambil oleh Gilang. Masih Gilang masuk ke tempat penalti, namun masih bisa di-clear saja oleh pemain bertahan dari Desa Kuan. Dan kembali masih lantaran sudut untuk Desa Sami Rejo akan diambil oleh sang kapten nomor 7 ada Gilang, namun Gilang gagal kali ini disambut oleh pemain dari Sami Rejo lainnya. Dan kita saksikan kali lemparan dalam untuk Desa Kuan akan diambil oleh Farel, masih Farel, kita nantikan kali ini Farel siapa yang akan dituju pendek saja dan harus diulang. Kita saksikan kali ini lemparan dalam dari Desa Kuan harus memakai tenaga saat melakukan lemparan dalam kali ini. Farel, baik sekali Farel, kembali nomor 7 ada 12, masih 12 kembali nomor 7, kita nantikan kali 7 terjadi duel ada Farel, kita nantikan namun dipotong oleh Sami Rejo, bahaya kali ini satu serangan kembali. Namun masih gagal, kita lihat kali ada Ega, masih Ega, kita lihat kali ini Sami Rejo berhasil clear bola, kita nantikan dan kembali masukkan satu corner kick untuk tim dari Desa Kuan. Masih 0-0 saya saksikan kali ini, sudah hampir 5 menit berjalan ada Desa Kuan kali ini berhadapan dengan Desa Sami Rejo, bahaya ini satu dengan cukup pelan berhasil lihat melalui jaga gawang. Balik kali ini masih Sami Rejo jauh ke depan pada Gilang, namun gagal kali ini satu dengan jarak jauh dari 69, namun kembali bisa diamankan dan menghasilkan satu tendangan gawang untuk tim dari Desa Kuan. Masih Kuan kali ini jauh depan namun dipatahkan oleh Gilang, masih Gilang kali ini dua poin mati kali ini Gilang, namun berhasil diamankan oleh Senerbang. Jauh salah passing dicuri kali ini, namun kembali kita sejauh luar biasa kali ini satu tekanan, namun dipatahkan kembali tenangan dan di clear saja oleh pemain bertahan dari Desa Sami Rejo. Masih 0-0 dan kembali hasilkan lemparan dalam untuk Desa Kuan yang tamanya bermain cukup agresif sejauh ini. Masih tertunggal dari Kuan jauh ke depan, namun apa yang terjadi harus diulang lemparan dalam dari Farel yang mengangkat kaki saat lakukan. Dan kita saksikan kembali kali lemparan dalam akan diambil oleh Farel, masih Farel jauh ke depan, sudah lakukan kembali, masih bersiap. Kita nantikan apa yang terjadi kembali kali ini ada Sami Rejo tapi kekurang satu pemain. Kita nantikan kembali kali ini 67 ada jangkau kembali Farel, masih Farel. Dan nanti kali Farel, masih kali sekali individu Farel menyisir, masih sekali kali ke crossing, bahaya di tekanan dan berhasil Yaman kalau menjaga gawang. Kita saksikan kembali, masih kita tunggu jaga gawang kali jauh ke depan, namun kembali dicuri Farel, bahaya kali tekan neguan, ada 65 tendang keras, namun masih keluar
pergantian pemain Abu 12 dari Samirja masuk nomor 14. Kembali ke lingkaran gawang yang diambil oleh gawang dari Samirja. Namun kembali salah passing, dicuri kembali ada Farel. Namun kena gerak, dicuri kembali 14, masih 14. Namun pengambilan bola luar biasa dari Samirja Putri Desa Kuan. Kita nantikan dan 69 seran. Aduh, masih rumpas-rumpas kepada Gilang. Ada Gilang, satu double save kali ini dari Gilang, hampir saja merobek gawang dari Desa Kuan. Kita nantikan kembali. Masih kali ini ada Arul. Ada Arul. Kita nantikan kembali. Setiap kali ada 14. 14 dan datar. Namun masih terlalu lemah. Kembali. Ya, kita nantikan kali Wahai Kuan. Kuan. Hampir saja. Bola bergulir ke gawang sendiri dari Desa Kamirjo. Clearance kurang sempurna dari back Samirjo. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Samirjo. Sudah lakukan kaitra sudut. Kita nantikan. Buang saja kembali oleh Desa Kuan. Masih kita tunggu. Dan kembali kali ini lebar dalam akan diambil oleh Gilang. Sedelokan Gilang pada nomor 9 dan apa yang terjadi? Foul dilakukan. Pergantian pemain dari Desa Samirjo. Nomor 5 ditarik keluar dengan nomor 10. Di Desa Samirjo kembali. Masih kita lihat bersama 14, dorong ke depan ada Gilang, masih Gilang, namun kembali dibuang saja oleh lini tengah dari Desa Kuan. Kita lihat kembali di barang dalam ada Gilang tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain dari Samirjo. Paskan di nomor 10, namun dicuri kali oleh Desa Kuan. Bahaya kali lewat sisi kanan pertahanan dari Samirjo, namun gagal kontrol bola terlalu panjang. Kita saksikan kembali menghasilkan satu tendangan gawang untuk tim dari Desa Samirjo. Samirjo kali ini kita lihat siapa akan dituju. Masih persiap, silakan pendek saja pada nomor 9. Mas Galus ini dibinum, namun dibuang saja oleh pemain dari Desa Samirjo. Kita nantikan kali Samirjo dan harus kembali diulang lingkaran dalam, tidak boleh mengangkat kaki dan melakukan lingkaran dalam. Pergantian pemain nomor 12. Kesesian dari keluar gantikan oleh nomor 6. Kembali di barangkali sudah lakukan kali, namun hilir saja oleh pemain dari si Kuan. Masih Gilang kali di barang dalam, dicuri kembali oleh Samirjo. Masih Samirjo, menanda Kuan kali Farel. Farel terpas, namun kembali kandas serangan dari Kuan. Masih Kuan kali ini mencoba lewat sisi kanan pertahanan dari Samirjo. Masih Kuan. Namun kembali kontrol bola terlalu panjang. Gagal kali ini serangan dari Desa Kuan. Pergantian pemain nomor 18. Kesekian dari nomor 5 masih kembali. Kembali kali menjaga gawang jauh ke depan pada nomor 8. Jadi duel dan kena oleh Kuan dan dibuang saja oleh nomor 10 dari Desa Samirjo. Kita nantikan. Masih bersiap. Bahaya kali ini
Kita saksikan dari Sami Rejo, masih Sami Rejo. Balik kali serangan balik Sami Rejo, 4-1-2 Makloski menandingkan. Hasil dikelir saja oleh pemain bertahan dari Desa Kuat. Balik kali lemparan yang masuk dan kena sudut. Sudah berakhir pertandingan antara Ternati melawan Lau. Skor 1-3 untuk kemenangan Lau. Ya. Sportivitas tetap jaga. Kompetisi hanya di dalam lapangan. Untuk Rizal, official silakan dituntun anak-anaknya untuk membersihkan sampah di bawah. Handball. Dan kita saksikan kembali tendangan sudut dan dia oleh Gilang. Ya, pergantian main baru 14 9 maksud saya 12 masuk. Balik kali ini ke Gilang. Gilang kali sudah lakukan, namun kembali berhasil dipatahkan oleh Narku 7. Terlihat serangan balik dari Kuan, namun berhasil di clear saja oleh main dari Isa Kuan. Masih Kuan kali ini kita nantikan blok lanskran. Namun berhasil diamankan oleh Sami Rejo. Masih Sami Rejo dan berhasil kembali di clear. Pertandingan masih kita tunggu. Official. Mas. Dan kembali kali ini dari Kuan, dari Sami Rejo, masih Sami Rejo di luar kali ini. Oh, baik sekali serangan balik dari Kuan, masih Kuan 1-2 di tengah dan Kuan. Luar biasa kali ini aksi penetrasi soloran yang dilakukan oleh pemain dari Kuan. Berhasil menjebol gawang dari Desa Sami Rejo. Skor kali ini berubah menjadi 1-0 menurut keunggulan dari Desa Kuan. Luar biasa aksi individu nomor punggung 7. Kita nantikan ini dia berhasil menjebol gawang dari Desa Sami Rejo. Kembali sudah lakukan kick off, ada Gilang. Dan kembali gagal dari serangan Sami Rejo. Antara Kajar dan Rejo Sari. Ya, Kajar dan Rejo Sari. Ya, silakan berkata-kata dulu. Untuk tim Ternati silakan melakukan briefing di luar. Dan kembali kali ini Kuan, bahaya kali ini ada nomor 7-1-2 melakukan isu individu, namun kembali berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Desa Sami Rejo. Di pressing ketat kali ini masih bisa melepaskan umpan pada nomor 7, namun di clear saja. Dan kembali kali ini bakal menghasilkan tengah sudut untuk tim. Oh, mohon maaf, tangan lingkaran dalam. Setelah Kuan bahaya kali ini mulai masuk ke tamai Aldi. Ada ruang tembak kali ini, apa terjadi? Masih Kuan, namun umpan Bekil bisa dipatahkan oleh dia. Ini peran dari Sami Rejo. Balik kali ini masih Sami Rejo, namun gagal. Kita nantikan sudah terlebih dahulu tampaknya bola akan diambil oleh Kuan. Peran dalam akan diambil oleh Farel. Masih Farel. Kita nantikan dan kita saksikan tampaknya minum terlebih dahulu jaga gawang dari Desa Kuan. Ya, diberi instruksi kepada wasit Wahyu. Kembali kali ada Farel, masih Farel jauh ke depan. Baik kali ini Renol silakan tampaknya terhidup handball. Kita saksikan kali ini kembali kita nantikan bahaya kali ini saat kekanan masih bersiap.
Dan latihan kali ini satu tekanan dari Iwan Paul. Masih bersiap. Masin Wahyu. Dan kita sebentar. Dan kita sekian namanya ada. Ada satu pemain utama yang hilang rasa kesakitan. Dan kita lagi kali ini Masin Wahyu akan mengambil bola fair play. Dan diberikan oleh Farel dari Nusa Kuburan. Masih Farel 1-2 pada 0-8. Tidak nantikan. Masih bola. Masih bersiap. Kemudian tahu kembali bisa dibatalkan. Kemudian ada bilang. Oh, ada foul dilakukan oleh Norbung 5 terhadap Farel. Masih saya pada Gilang. Dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dan kali ini tendangan bebas kali akan diambil oleh Gilang. Masih Gilang. Kali ini fokus konsentrasi Gilang. Dan langsung mengarah ke gawang. Kali ini Farel. Namun kembali dicuri. Dengan sabuan. Bisa berikan bahaya kali satu ke kanan. Namun dicuri bahaya kali ini ada di sabuan. Nomor punggung 7 dari Desa Kuan berhasil mencetak gol akibat kesalahan dari lini pertahanan dari Samir Rejo. Skor kali ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan dari Desa Kuan. Luar biasa, nomor 7 dari Desa Kuan berhasil memanfaatkan kelengahan yang terjadi di lini belakang dari Desa Samir Rejo. Kita nantikan kali ini bola kembali akan diambil oleh Samir Rejo, namun kembali kandas, dicuri kembali 12. Masih ada 7, ada Farel. Masih Farel jauh ke depan, namun kembali harus kandas. Kembali kali ini satu tekanan. Masih kita nantikan, dicuri kembali Samir Rejo, namun digelir saja. 5 yang bertahan dari Desa Kuan. Pergantian pemain. Namanya pergantian sang kapten nomor 7 digantikan oleh nomor 17. Masih bersiap dari lemparan dalam. Ada Desa Samirejo. Masih bersiap. Dan usai sudah kita saksikan kali ini di babak yang pertama antara Desa Kuan berhadapan dengan Desa Samirejo. Skor sementara 2-0 untuk Desa Kuan. Kita akan rehat sejenak sambil mendengarkan musik terlebih dahulu. Thank you.
Dan kita saksikan kali ini wasit Wahyu sudah masuk di lapangan dan segera dimulai pertandingan babak kedua antara Desa Kuat berhadapan dengan Desa Samirejo. Ya, saat ini Samirejo harus tertinggal 2-0 atas Desa Kuat. Dan kali ini Desa Samirejo akan berada di sebelah selatan dan tim dari Kuat akan berada di sebelah utara. Dan kita tunggu wasit Wahyu sedang mengecek line up dan jadwal dari kedua tim. Masih bersiap, kita tengah balik kick off sudah dimulai dari Desa Kuat mengambil bola. Jadi duel, oh bahaya kali ini. Lalu satu tekanan, tampak begitu agresif kali ini dari Desa Kuat terus mencecar lini pertahanan dari Samirejo lewat Vito tadi. Bahaya, ada Kuat, ada Farel, masih Farel mencoba masih bola namun diklir saja oleh Fahmi dan nantikan Kuat jauh ke depan. Hasil diamankan oleh Iza tadi, ada Vito terlepas kontra bola. 14 ada Dava, Ahmad Dava Nasuha. Kali kali ini 10 ada Rifki. Masih Rifki, tetapnya terjadi duel. Diamankan kembali oleh Lili Bang, namun kembali di sini oleh Iza. Masih Iza. Dan kembali, namanya lempar dalam. Akan diambil oleh Orbunan Aska atau siapa? Dan sejak kembali curi kembali oleh Rifki. Masih Rifki hampir saja kita nantikan satu tebak dari Ahmad Dava. Sudah bahaya kali ini sekarang dari Samirejo, namun jaga gawang dari Kuat berhasil keluar dari sana. Kembali kali ini akan diambil oleh Vito, namun terburu keluar lapangan. Kali kita nantikan lebaran dalam dari Samirejo kepada Ahmad Dava. Masih Dava, namun dibuang saja oleh Farel. Farel kali ini kirim bola 4-1-2 dengan Vito, namun kembali berhasil diamankan oleh Lini Belakang. Bahaya kali ini kita nantikan Farel, namun dengan cekatan kali ini ada Ulung jaga gawang dari Desa Samirejo. Masih bersiap. Kita nantikan kali ini satu tekanan dari Kuat kembali dan bola bergulir di lapangan menghasilkan satu lemparan dalam untuk tim dari Desa Kuat. Masih kita nantikan kali ini, kita nantikan tampaknya sudah terlebih dahulu keluar lapangan. Kembali menghasilkan lemparan dalam untuk tim dari Kuat. Akan diambil Farel, masih Farel. Kita saksikan kali ini Farel. Ah, mudah-mudahan terjadi. Masih kita tunggu. Masih bersiap. Ada Farel. Masih kali lemparan dalam kali, namun dicuri oleh Ahmad Dava. Kepada Rifki. Masih Rifki. Masih kali Fahmi. Wahyu. Satu tekanan setiap kali namun masih melebar. Ada jagang dari Kuat, ada Ulung, masih Ulung. Sudah lakukan, pendek saja. Aiza jauh ke depan pada Vito, namun di-clear saja. Kembali kali Fahmi, namun kembali kali ini dicuri oleh Kuat. Ada Farel, Farel kita saksikan bermain dengan fighting spirit yang tinggi. Saksikan kali ini namun masih gagal. Kembali kali ada Fahmi, masih Fahmi, fokus konsentrasi Fahmi. Sudah lakukan, namun kembali dikuasai oleh Fahmi kembali. Dan kali ini, oh, kerasa mudah bahaya, ada Fahmi. Apa yang terjadi kali ini, Rifki? Oh, luar biasa kali ini Ulung. Jaga gawang dari Kuat berhasil mengamankan serangan frontal dari Samirejo. Kembali kali masih Samirejo, wasit bola, dan apa yang terjadi? Foul, sit, wasit. Kita saksikan, tampaknya ada sedikit kelahan atau jaga dari Kuat mengalami kesakitan medis. Masuk medis. Ini harap segera masuk. Medis.
harap segera membantu menjaga dari Kuan Ramil kesakitan. Kita doakan semoga tidak terjadi kenapa-kenapa. Ada Ulung tadi, kita doakan Ulung semoga bisa bangkit berdiri dan bermain menuntaskan pertandingan kali ini. Kita masih main, Dek. Jangan keluar. Kita masih main. Jangan keluar. Dan kita tunggu. Masih kita tunggu lagi kepada kita apresiasi tinggi untuk pihak medis. Berhasil membuat jaga gawang Ulung bisa bangkit berdiri. Patut kita apresiasi tinggi pihak medis dari official. Dan kembali kali bola fair play akan diambil oleh Wahyu Wasit. Kembali kali bola fair play sudah lakukan, diberikan kembali lingkungan namanya. Ada Farel, ada pemain dari Buan kali 07, ada Vito tadi, kemana Farel, masih Farel, kembali kali Farel, masih bola bahaya kali Farel, apa terjadi? Namun digelir saja oleh pemain dari Samir Jo, buat satu lemparan dalam tim dari desa Kuan. Masih Kuan kali ini akan diambil bola oleh Farel. Masih Farel jauh masuk ke penalti namun bola berguling pada Farel kembali. Masih Farel namun kembali dipatahkan oleh Dava. Satu rencana jauh namun masih gagal kembali. Ada Vito, masih Vito dicuri kembali oleh Fahmi. Dan kembali berhasil membuang bola Fahmi buat satu lemparan dalam untuk tim dari desa Samirejo. Masih Fahmi. Kita nantikan kali ini Fahmi jauh ke depan kemana namun berhasil diamankan oleh Vito. Masih Vito. Kita nantikan. Masih kita tunggu. Salina dan Vito. Namun gagal kita saksikan. Masih bersiap kita nantikan kali ini. Ada pemain Norgung 9 dari Samirejo, ada Sugeng Riyadi sudah lakukan kembali kali ini namun dicuri oleh Ahmad Dava dari Samirejo kali ini dorong bola ke depan namun berhasil diamankan kembali oleh pemain bertahan dari Kuan. Bahaya kali ini serangan dari Samirejo namun berhasil dikira saja oleh dari Farel lari dan pergantian pemain. Dan sekian lagu 8 dari Samirejo. Ada Farel, mohon maaf, dari Rizky Setiawan. Dan sekian masuk kembali sang kapten kali ini. Ada Gilang Pratama, siap namun harus diulang lemparan dalam yang dilakukan oleh Fahmi. Tidak diperbolehkan saling berangkat. Sudah lakukan kembali ke lemparan dalam dan diambil oleh Fahmi. Masih Fahmi dan tepatnya memberikan bola kepada Gilang Pratama sang kapten dari Samirejo. Masih Gilang sudah lakukan kali ini namun kembali hasilkan tendangan sudut untuk Samirejo. Akankah berhasil melepaskan umpan panjang pada rekannya? Kita nantikan kali ini Gilang. Masih Gilang Pratama, tiang dekat, apa terjadi? Dan berhasil kali diamankan oleh Ulung. Jaga dari Kuan, kembali kita nantikan. Jadi duel, dimenangkan kembali oleh pemain dari ada Vito, masih Vito, bahaya kali Vito, masih Vito! Luar biasa kali ini Vito, berhasil mencetak hat-trick. Di laga pagi ini buat Kuan berhasil gandakan keunggulan menjadi 3-0. Luar biasa Vito, apanya striker yang bernaluri tinggi dalam mencetak gol. Pasti kita apresiasi dan nantikan kali ini Vito. Kembali dengan ada Fahmi, masih Fahmi namun melebar. Kita nantikan buat dan pergantian pemain. 9
pergantian pemain pada nomor 9 dari keluar pergantian nomor 18 sudah lakukan kembali. Ada Aska jauh ke depan pada Vito yang mencetak hat-trick di laga kedua di pagi hari ini. Kembali kali ini bisa dipatahkan oleh nomor 6 dari Kuan Denisam tadi. Kembali ada Fahmi pada Dava, namun terlepas kembali kali ini dicuri oleh Vito dan berhasil diamankan oleh Fahmi buat lemparan dalam untuk tim dari Desa Samirojo. Kembali kali ini akan diambil oleh Gilang Pratama, sang kapten dari Samirojo. Masih Samirojo kali ini, kita tunggu respon dari coach Samirojo. Kita nantikan. Masih bersiap, kita nantikan kali ini jauh ke depan. Ada Fahmi, bahaya Fahmi. Satu belajar jauh saja dari Fahmi. Namun masih melebar tipis di sisi kiri. Jaga dari Kuah yang dijaga oleh Ulum. Kita saksikan kali ini ada Ulum. Masih Ulum, siapa akan dituju? Kita nantikan. Masih Ulung jauh ke depan, namun kembali berhasil dibantah. Oh, bahaya kali, satu handball terlihat oleh wasit. Kita saksikan kali ini oleh Kuat yang diambil tadi nomor 10 ada Ega, dan kembali satu tendangan bebas akan dieksekusi oleh Fahmi. Akan kamu masuk membuat Samirojo berhasil nipiskan jarak. Patut kita nantikan kali ini fokus konsentrasi dari Fahmi. Fahmi satu gelang bebas, namun masih membentur lini belakang dari Kuan. Kembali bahaya kali ini ada Vito. Masih Vito. Hampir saja kita nantikan kali ini Vito, namun tendang kaki kiri masih melebar di jaga dari Samirojo. Kembali kali ini tendang gawang didapatkan oleh Samirojo. Masih Samirojo, kita tunggu Samirojo. Mene saja, namun dicuri kembali ke area. Namun ada Gilang, ada Vito. Luar biasa kita saksikan kali ini Vito berhasil mencetak hat-trick di laga kali ini. Sukar dipercaya, namun itulah fakta apa adanya. Balik skor berubah jadi 4-0 untuk Desa Kuan. Luar biasa Vito. Kita nantikan dapat sawiran pada supporter dari Desa Kuan. Uangnya dikasih di coachnya ya kan. Kita saksikan. Kembali kali ini ada Fahmi, namun berhasil dibendung. Bahaya kali ini ada anak dulu, namun dicuri kembali oleh pemain 12. Bahaya kali ini ada Ijan, namun ada Rio tadi. Luar biasa asik penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh lini belakang dari Desa Samirojo. Kuat lebaran dalam kembali akan dilangsungkan oleh Farel. Masih Farel, namun digeruset saja oleh Gilang tadi. Dan kembali kali ini masih Fahmi. Baik sekali Fahmi, satu pemain lewat sisi kanan pertahanan dari Kuan, namun digagalkan oleh lini belakang dari Desa Kuan yang bermain cukup disiplin sejauh ini. Kembali kali serangan dari Vito. Masih Vito, baik kali Vito. Vito mendarat, namun terlalu dalam kita saksikan kali ini. Hasil diamankan oleh penjaga gawang dari Samirojo. Ada Zaki Alfari, kita saksikan kembali kali ini. Ada Fahmi, masih Fahmi. Upas 1-2, bahaya kali ini apa yang terjadi? Di clear saja oleh Ega. Ada Gilang, ada Ega kembali. Ada Rio, bahaya kali ini kita nantikan. Ada Dava, apa Dava? Ada Rizky, dicuri kembali Vito. Masih Vito, beri pada Farel.
Masih Farel dapat menjaga bola, kita saksikan kali ini namun berhasil intercept saja. Lini di belakang dari Sabirejo. Buat lemparan dalam akan diambil oleh Farel. Masih Farel, bahaya kali ini tekanan. Ada Farel dari Kuan, Basilis kini dimiliki kali Farel. Masih Farel, minta rekannya kali ini membuka ruang. Namun tidak ada support dari rekannya membuat selepasi. Curi kembali oleh Rio. Ada Ega, Ega mencoba Everland kali ini. Ega akan crossing. Namun waktu kita apresiasi daya juang yang tinggi. Lakukan live main dari Kuan, luar biasa. Nah, sudah hampir 15 menit berjalan di babak kedua kali ini. Akankah Sabirejo berhasil memperkecil kedudukan atau malah Desa Kuan yang makin menjauh? Kita nantikan. Masih kita tunggu kali ini, lemparan dalam akan diambil oleh Desa Kuan. Dani Huda namun harus diulang karena mengangkat kaki sangat melakukan lemparan dalam. Dan nomor 11 ada Novar. Masih Novar sama memberikan bola kepada 12. Ada Rio. Rio lemparan dalam namun dicuri kali oleh Gilang. Bahaya. Dan apa yang terjadi kayak Fahmi? Hampir saja Ahmad Dava. Satu lemparan kaki kanan masih melebar di sisi kiri jaga gawang. Kembali kali ini serangan dari Kuan. Ada Vito namun berhasil diambil oleh Norbunem dari Desa Sabirejo tadi. Sugeng Riyadi masih tertunggu. Bahaya kali ini ada Gilang. Masih Gilang namun intercept saja oleh Rio tadi. Ada Novar kepada Rio. Bahaya Novar namun kembali kali serangan. Ada Vito di lawan 3. Bahaya kali ada Farel, kita bersiap kali Farel namun tertinggal bola, namun kembali bola mengarah pada Vito. Cari ruang tembak namun berhasil dibendung saja oleh Norbu 5 dari Sabirejo. Ada Muhammad Taufik Asrul Saputra Bali. Kita nantikan sudah lakukan lemparan dalam Vito namun maksudnya pada Farel. Apa yang terjadi kesaksian kali ini? Kartu kuning milikan wasit Wahyu terhadap defender dari Desa Sabirejo yang dengan sengaja halau bola dengan tangannya. Kita saksikan kembali akan ke Vito. Kita saksikan tambah yang memberikan bola kepada Farel. Balik kali ini tendangan penalti didapatkan oleh Kuan. Fokus konsentrasi kali ini akan ke Farel, berhasil menggandakan keunggulan. Waktu kita tunggu. Pertamanya adalah masih Bali sedang berikan tanganan tali sepatu dari gawang dari Sabirejo. Ya, di lapangan 2 Kacer Mat Sesari Pasang. Orang luar biasa Kacer. Kembali kali ini masih Bayu meminta wah di luar garis kotak penalti. Wolfskis fokus kepada Leon Farel. Berhasil kali ini menjebol gawang dari Desa Sabirejo. Dilihat ibu mundur, ibu mundur. Kita saksikan Farel berhasil dapatkan saweran kembali. Farel skor. Skor berubah jadi 5-0 untuk Desa Kuan yang tampil cukup superior sejauh ini. Balik ada Fahmi jauh kali namun berhasil diamankan oleh Novar dan clearance kurang sempurna. Buat lima rendah akan dilakukan oleh Fahmi dari Desa Sabirejo. Tambahan yang memberikan bola kepada Gilang sang kapten. Masih Gilang. Siap kita nantikan kali ini Gilang jauh ke depan. Namun kembali berhasil diamankan oleh lini belakang dari Kuan. Buat kali serangan dari Sabirejo gagal. Dan di clearance kembali oleh Rio. Kita tunggu respon dari Sabirejo yang saat ini harus tertinggal cukup jauh. 5-0 Gilang. Masih Gilang.
Hilang kali ini, lemparan dalam arah kotak penalti, namun kembali berhasil diamankan Farel. Buah tendang sudut didapatkan oleh Desa Samirejo. Pergantian pemain, pergantian pemain 6 dari Desa Kuan. Desa Kuan 6 digantikan oleh 3. Ada Iza masuk kasasian untuk memperkuat lini belakang. Kita tunggu. Sudah lakukan kali Fahmi, namun berhasil dikliren, namun bola mengarah pada Fahmi kembali. Masih Fahmi, apa yang terjadi kali ini Fahmi? Duel dengan 3 pemain kembali ke belakang. Di tengah 14, masih 14. Oh, bahaya kali ini ada Vigo. Keren, masih bersiap kali ini. Serangan dari Kuan, masih belum keluar 8 kali ini. Namun kembali berhasil netralisir serangan. Ada Rifki, dicuri kembali oleh Farel. Masih Farel, masih Farel kali ini, masih lumat rumpas. Namun terlalu deras, gagal kali jangkau oleh pemain dari Desa Samirejo. Masih bersiap, kita ketigaan tersisa beberapa detik lagi dan benar saja usai sudah laga antara Desa Samirejo berhadapan dengan Desa Kuan, di mana skor akhir untuk keunggulan Desa Kuan dengan skor 5-0. Dan saya Vario Sistori undur diri. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih dan salam olahraga. Ya, terima kasih untuk Mas komentator kita Vario Sistori yang sudah mengawal dari pagi. Salim kono. Oh, siapa? Karo pemain ini. Karo pemain ini. Monggo, sip. Tetap semangat ya. Mas.